Siapa yang fikir cruise tu boring perlu try at least once sebab ia sangat seronok dan paling important, super santai. Baru-baru ini, saya dan keluarga berpeluang ikuti pakej durian bersama cruise Genting Dream. Kapal kami bertolak dari Marina Bay Cruise Center menuju ke Pelabuhan Klang di Malaysia. Di terminal, masing-masing diberi tempat duduk dan setupnya sungguh comel. Kami dihidang durian platter. Tengok tu, saya pun tak tahu kewujudan durian jenis Eka dan Darling. Jadi lepas dah rasa durian berbeza, boleh request durian secara free flow yang dikupas on the spot. Air kelapa percuma pun diberikan untuk cool down. Senang makan durian di luar kapal, kami lakukan aktiviti berkaitan durian dalam kapal. Inilah hasil kerja tangan saya. Saya pun attend kelas yang ajar tentang bagaimana untuk pilih durian baik dan tonton konsert oleh maskot durian dan cruise yang anak saya enjoy sangat. Cukup tentang durian, inilah bilik saya yang juga ada balcony untuk hirup udara segar. Untuk mengisi masa si kecil, terdapat water park jadi kanak-kanak boleh enjoy turun water slide ataupun main di kolam renang yang ada kawasan cetek. Terdapat juga Little Dreamers Club untuk ibu bapa hangout bersama anak kecil, tetapi ini hanya untuk yang berusia 2 hingga 12 tahun sahaja. Kami pun sempat tonton persembahan teater Spell Bindra yang sangat wow dan paparkan aksi mendebarkan. Makanan, no problem. Memang tak luar pilihan di buffet The Lido yang dijamin halal. Kalau nak cuba fine dining style barat pun boleh singgah di bistro yang juga halal certified, tapi ini kena bayar sendiri . Memang 2 malam tak cukup untuk explore the whole ship, jadi mungkin lain kali saya akan return.